Assalamualaikum dan hai, salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita ikuti pengumuman-pengumuman menarik sepanjang minggu pertama bulan Mac ini. Minggu ini dimulakan dengan pengenalan video trailer pertama untuk permainan Assassin's Creed 4 Black Flag yang mana menggabungkan dunia Assassin's Creed yang sedia kita kenal dengan dunia lanun. Permainan ini dijangka akan diperkenalkan untuk pelbagai konsol dan PC pada 29 Oktober kelak. Sony Mobile Malaysia pula pada minggu ini secara rasminya memperkenalkan Xperia Z untuk pasaran Malaysia yang mana membawa tanda harga RM2,199. Bersama-sama dengannya, Xperia ZL turut diperkenalkan pada harga RM1,899. Di samping, Sony Malaysia turut berkongsi mengatakan Xperia Tablet Z akan hadir di Malaysia pada suku tahun kedua ini. Acer pula tidak ketinggalan di mana mereka melancarkan tablet pada harga bajet iaitu Iconia Tab B1 yang dijana menggunakan Android Jelly Bean pada harga cuma RM399. Beberapa peranti lain yang turut diumumkan adalah Samsung Galaxy Grand pada harga RM1,299 dan juga Asus Memo Pad Smart 10 pada harga RM1,099 Malaysia. Pada minggu ini juga, SKMM mengenakan kompaun berjumlah RM190,000 Malaysia kepada tiga syarikat telekomunikasi iaitu Celcom, Digi dan juga Maxis disebabkan oleh kualiti perkhidmatan dan kadar terputusnya panggilan. Google pula pada minggu ini memberikan nafas baru pada halaman profil Google Plus di mana paparan gambar profil kini tampil lebih besar berbanding sebelumnya. Opera yang mengumumkan akan memperkenalkan pelayar web berasaskan WebKit sebelum ini telah pun memperkenalkan versi pembangunan awal untuk pengguna Android dan sedia dimuat turun dari Google Play Store. Dengan pelancaran Galaxy S4 yang bakal berlaku pada minggu hadapan, Samsung telah pun mula membuat promosi awal di samping menyediakan video khas berkenaan dengannya. Facebook pula pada minggu ini mengumumkan newsfeed baru yang mana memfokuskan kepada paparan gambar yang lebih besar serta membawakan antara muka yang selari pada pelbagai peranti dari komputer ke tablet dan telefon pintar. Antara muka baru newsfeed ini dijangka akan diperkenalkan secara berperingkat dalam minggu-minggu yang akan datang. Dan akhir sekali, untuk peminat BlackBerry tempatan, Maxis secara rasminya memulakan jualan peranti BlackBerry Z10 di pasaran Malaysia. Celcom dan Digi pula bakal mula menawarkannya bermula April kelak. BlackBerry Z10 membawakan harga jualan saranan RM2,188 di Malaysia. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas berita teknologi dalam dan luar negara dari kami di Amaz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan ikuti pelbagai berita terkini mengenai perkembangan dunia teknologi di amaz.my. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!